Sanajan prak-prakan daftar ges dibuka ti saprak poe pues Senin ka peuting 100 warga anu telian ti anu boga karep daftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kota Cimahi masih ngagegekan kantor kepolisian Cimahi poe pues Salasa isuk-isuk. Lian ti kitu eta nu rek ngalamar CPNS te, kuciwa lantaran tacan bisa ngakses situs resmi Badan Kepegawaian Nasional lantaran tacan nyekel formulir SKCK. Mang ratus warga Anutaya Lianti Nurek ngajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Mapores Cimahi, Saban Poe, Beki Ngajawul. Poe salah isuk-isuk, Mang ratus-ratus Nurek tarte tartes CPNS, tembong tingrariung di luar rohangan, turtarea anu kuciwa, dumeh teka bagian formulir SKCK. berhal di Nagesngantri tijam genep isuk-isuk, Turta datang tijauna ke asup tisa jumlenga di Kabupaten Bandung Barat. Huota pikeung ajukan SKCK poe Salasa dicendeken 270 lembar, turges beak dina waktu kurang tisa jam. Belukarna luwih titi rat warga nu ngajukan poe Kamarita Can bisa nampapangladen.

Aku udah bisa katanya Belum nyoba eh, karena peserta belum iya, Belum, belum Selama satu minggu ini sebelum pelaksanaan Pendaftaran CPNS Hasil pengamatan kami Bahwa Masyarakat uh, animo masyarakat untuk Mengajukan atau membuat SKCK ini uh, Cenderung ada peningkatan sekitar 100% Mungkin mereka Membuat ini dengan tujuan uh, strateginya ha, mempersiapkan diri supaya pada saatnya nanti terjadi pendaftaran mereka tidak akan terlalu sibuk dengan salah satu pers. Warga Nubaroga Karab Dalaptar CPNS di kota Cimahi, Turta, Bandung Barat, di Raunga tapi kamang rebu-rebu orang. Jero dua poe kacatet ges aya meh salapan ratus orang, anu ngajukan SKCK di Mapores Cimahi. Lowongan CPNS dibuka saprak tanggal 11 November 2018 Tabu 11 Wan Cipeting, turta bakal dipungkas tanggal 25 November nu bakal datang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.